Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue dan Fier di sini di Viscous Brother. Betul sekali teman-teman. Jadi pada video kali ini kita nggak akan ngebahas topi Rose Fierce ini. Kita akan ngebahas bawahan, budak korporat atau celana. Okay, kita lurusin ya teman-teman. Betul sekali. Maksudnya bawahan itu, akan ngebahas celana Cino. Betul sekali. Yang dimana datang bukan dari Bandung nih. Melainkan dari Jakarta Barat, tepatnya di Cengkareng. Betul. Dan harganya cuma 219.000. Dari 600.000. Tapi nggak tahu ya itu marketing apa nggak. So kalau kalian penasaran, check this out. Ini dia teman-teman celananya dari mereknya Berlin, Smith Berlin. Oh Smith Berlin, betul sekali. Smith Berlin. Smith nama Berlin. Dari namanya aja sudah menandakan bahwa brand ini adalah sangat formal sekali. Yeah. Smith Berlin. Gentleman. Betul sekali. Manly man gitu sekali. Manners make it man kayaknya. Oke, back to the topic teman-teman ya. Jadi untuk apa nih tadi? Smith Cino. Berlin. Celana Cino. Celana Cino ya Smith Berlin ini. Jadi Smith Berlin ini punya ciri khas produk di mana yang ngepromosiin extra 4 cm. Oh, jadi dia ada size-nya itu ada extra 4 cm. Wow. Yang dia kasih dengan itu, bentuk karet-karetan extender itu sangat gitu. Inovatif loh, sumpah. Iya, dia memikirkan inovatif. Postur tubuh orang Indonesia yang berlebihan berat badan atau lebih tinggi gitu kan. Betul. Jadi teman-teman, mungkin agak susah kelihatan gambaran. Jadi di sini itu ada extendernya gitu. Oke. Okay. Karetnya. Dan di dalam karet, tapi diselubungi dengan ini bahan cinonya bahan gitu. Bahan cinonya gitu ya. Jadi nggak gitu kelihatan kan? Betul. Kan? Jadi saat dipakai tuh kayak lebih apa? Bisa lebih bisa clean, narik. Lebih clean bisa, juga. Bisa gini nih. Bisa narik gini teman-teman. Jadi kalau dilihat juga lebih clean kan? Soalnya ketutup sama bahan cinonya betul sendiri. Betul sekali. Tidak terlihat. Yep. Betul sekali. Jadi tidak perlu pakai sabuk lagi teman-teman. Yep, betul sekali teman-teman. Kita gantung dulu ya teman-teman ya, biar lebih enak gitu dia. Untuk atau kita iniin aja lah dulu. Untuk sebelum kita gantung, jadi teman-teman dia model chinonya ini lebih kayak celana formal sih sebenarnya. Ya, kayak celana kantor teman-teman ya. Celana kantor tapi bahannya tebel. Jadi kan kalau celana kantor kan bahannya agak tipis. Ya, tipis-tipis gitu lah celana kantor. Dan untuk bahannya sendiri teman-teman yang kita udah baca, dia ini campuran bahannya nih. Betul. Polyester berapa 65% setahu gue sama itu rayon 69% lagi. Sama itu rayon 30 berapa persen gitu. Nanti kita pop up aja di sini teman-teman ya. Lebih jelas ya. Dan biasanya kalau kita dengar polyester itu dia ini biasanya yang gue tahu ya. Dia itu tuh anti apa sih namanya? Anti air. Bukan anti air. anti air. Ini loh, apa yang dicuci? Anti luntur teman-teman. Biasanya. Betul, betul. Kita kan dia tahu. Untuk dari segi bahan sih gue pernah walaupun gue belum pernah pakai ini brand dari belum pernah pakai sih. Belum pernah pakai. Ini fresh baru datang kan? Ya enggak juga kan, gue isoman Oh, sangat gelap ya teman-teman. Humornya gelap sekali. Jadi gue belum sempat pakai ini karena gue isoman. Jadi yang bisa gue pastiin dari segi bahannya ini tebel teman-teman. Yep. Jadi kalau kalian pernah lihat punya Uniqlo, ini lebih tebel dari punya Uniqlo. Kalau punya H&M ini juga mirip punya H&M dan lebih mirip kayak ke Giordano sebenarnya. Dan kalau gue bisa pegang ini, dia juga rada-rada lightweight sih. Ya, agak lightweight juga benar. Tapi ini inilah. Dia bukan ankle pants gitu kan dia? Bukan, ini chino. Oh, chino biasa kayak. Kalau ankle pants kan dia dia punya ankle pants juga sih sebenarnya. Yeah. Jadi yang di extra 4 cm tuh gak cuma di lini chino doang. Jadi ada macam-macam yang ankle pants juga ada, yang agak baggy juga ada. Soalnya dia kan apa sih? Ranahnya kan lebih ke formal gitu kan, formal betul. Outfit gitu. Dan yang gue beli ini adalah yang versi slim fit-nya. Nah, untuk di bagian kancingnya dia itu sebenarnya ada dua kancing teman-teman. Jadi di dalamnya juga bisa dikancing gitu. Jadi kalau misalnya kalian habis makan nasi padang kebanyakan gitu ya kan. Tinggal buka aja. Jadi masih ketutup. Dan untuk kancing ini ada motifnya gitu ya teman-teman. Gak cuma polosan doang. Motif granit. Dan oh iya sih. Bagus sih kancingnya tuh bukan kancing yang plastik biasa gitu doang. Betul. Jadi untuk kesimpulannya sih untuk di harga 219.000 menurut gue ini build quality-nya sangat sejauh ini masih worth it ya. Sangat kita enggak tahu ya. Karena untuk pemakaian lama gue juga belum bisa ngasih review, honest review karena gue belum pernah pakai. Oh ya, by the way ini ukuran berapa nih? Oh ya, gue pakai 38 teman-teman. 38, jadi ya? Nah, bagusnya apa sih namanya? Smith Berlin ini. Dia sizing-nya tuh sampai 40. Oh gitu. Iya, kalau enggak sampai 40. Aman dong berarti kalau yang buat apa yang badannya rada-rada gede ya. Nah, kan karena kalau ini my honest review juga untuk waktu gue nyari-nyari celana dengan ukuran-ukuran yang agak besar, gede itu jarang teman-teman untuk produk lokal karena biasanya mentok tuh di 36. Betul sekali. 36 kan untuk 36. Jadi kalau
Dan sebenarnya gue pun pakai 36 tuh harusnya masih cukup, tapi itu kebanyakan produk lokal, gue beli 36 tuh gue giveaway. Soalnya kan Asian fit. Asian fit. You know Asian fit. Ada sempit gitu. Nah, kadang 36-nya tuh ya di pinggangnya cukup ya. Bawahnya, di sininya. Bawahnya ini ketat banget sekali. Gak enak gitu kan. Kasihan ya. Betul. Dan di kiri kanannya biasa teman-temannya ada kantong yang oh, ini lumayan dalam. Lumayan dalam lah teman-teman ya. Dan inovasinya mereka itu inovatifnya itu gini nih, di extendernya mereka itu tuh nyambung ke kantongnya gitu loh. Oh iya, iya, ngerti. Tuh, jadi kayak sebenarnya itu kayak narik kantongnya. Dan bagusnya dia masih ditutup sama bahan chinonya sih. Jadi lebih clean gitu. Dan ya yang my apa yang bikin gua amazed dari barang ini tuh ya ininya. Sebenarnya di lingkar pinggangnya tuh kayak comes clean dan rapi banget sih. Rapi banget sih. Gue dari tadi nggak ngelihat adanya stitching yang keluar-keluar gitu. Biasanya kan stitching Chino kan yang apa sih yang keluar-keluar gitu. Yeah. Even di dalamnya aja teman-teman nih, ini comes clean gitu teman-teman. Ya untuk tag-nya kan? Iya tag-nya Sweet Berlin ya. Untuk tag di Sweet Berlin-nya ini. Dan untuk bagian belakangnya cuman biasa aja polosan. Betul. Ada ini nggak sih? Oh ada juga untuk kantongnya. Tapi ini nggak ada kancingnya teman-teman ya. Agak dalam, cuman yang bisa gue bilang ini kurang lebar. Iya kurang lebar. Ya paling kalau untuk dompet kecil masih bisa. Setangan gue lulung kayak gini. Kalau buat dompet yang rada gede gitu ya wassalam sih. Mendingan di samping aja gitu. Betul, teman-teman. Kurang aman aja. Yep, jadi betul sekali. Gitu. Jadi gitulah. Nah, untuk di dalamnya dia enggak ada lapisan lagi sih. Ya, cuman biasa aja gitu. Biasa aja. Dan untuk overall sih udah oke aja sih, teman-teman. Overall sih ini oke sih di untuk di harga 219.000 dengan kualitas yang apa sih polyester sama rayon dan harganya juga ya enggak masih apa ya, masih on budget lah gitu untuk Chino gitu, teman-teman. Betul. Oke teman-teman, balik lagi ke produknya lagi setelah kita gantung. Jadi kita bakal ngebahas kesimpulan dari produk ini sebenarnya. Gimana di produk? Nah kalau menurut gua, entah ini harga memang permainan online biasa lah ya. Biasa. Ngomongnya 600.000 tapi dicoret jadi 219.000. Biar orang beli ya. Sebenarnya harganya segitu. Terlepas dari harga 220.000, kalau memang ini buat kalian punya pertimbangan untuk Smith Berlin yang di harga 200.000. Ya, what you pay is what you get. Bagus gua nih, ini worth it dan sangat rapi. Yang gua apresiasi dari Smith Berlin yaitu build quality control juga udah bagus banget. Dan terus untuk sizing di gua yang gua biasa pakai 38 itu oke-oke aja sih. Tapi kalau mau kalian upsize, sebenarnya kalau bisa gua prediksi kalian enggak perlu upsize atau downsize sih sebenarnya. Karena ada true to fit-nya aja gitu ya. Karena kan ada toleransi 4 cm itu. Iya sih. Gitu. Pas senti lo itu panjang lo itu pas senti. Ya, dua kiri kanan. Ya masih oke-oke aja sih sebenarnya teman-teman. Dan satu lagi yang gua suka adalah di kancing dalamnya itu yang bisa ada dua itu, dua lapis. Ya yang buat makan nasi padang bisa dia. Dan kalau menurut gua dia untuk overview-nya gua ini, highlight-nya ini dengan harga 219.000, ini kalian bisa dapat celana dengan feel 500.000 up. Ngerti maksud gua? Ya, betul. Dengan harga 200.000 tuh modelan celana dari segi cutting, terus dari segi bahan, dari segi overview-nya lah gitu ya. Ini tuh premium quality banget sih, Di. Betul. Apalagi ini juga lokal kan? Ya, Jakarta Barat gitu, Indonesia. Iya, betul sekali. Dan memang sih dari sisi produk-produk yang mereka jual, Smith Berlin ini jual produk-produk lebih ke arah semi formal dan formal. Kayak polo, terus meja juga ada sebenarnya. Terus kaos-kaos yang berkerah lah gitu ya. Iya, untuk formal lah yang yang fit and apa sih namanya? Fit and daily. Bukan. Apa? Mix and match-nya. Oh, mix and match. Gua kira fit apa? Fit and daily. Mix and match-nya tuh biasanya pakai dokmar-dokmar aja. Atau ya buat para orang kantor yang bosen dengan itu-itu aja ya kan. Kayak misalkan eksekutif kan bosen tuh. Ini ada solusinya, teman-teman. Ada jadi kalau lain gitu. Jadi kalau kalian malas beli celana bahan dan harganya kan lumayan kan. Mending kayak mau beli agak chino formal ya udah ini. Bagi ini bisa ada solusi. Warna hitamnya juga nih kan. Ada. Jadi dia ada 5 warna, teman-teman. Dark gray, hitam, cream, navy sama brown. Oke. Okay. Kok ini yang dark grey ya? Iya, dark grey. Gue beli dark grey, tapi sebenarnya kok terlihat tapi seperti ini, dark coklat. Kalau untuk dibawa kantor masih fine-fine aja sih. Biasanya kan kalau gue beli celana tuh kan motongnya di bagian kakinya. Bawahnya. Biasanya kepanjangan. Kepanjangan. Ini enggak kok, ini enggak. Ini fit, true to fit ya. Yang bagus. Badan gue di sekitar 170-an lah. 178 kan kita? Mungkin. Tinggi kita sama soalnya. Mungkin. Jadi mungkin itu aja sih kesimpulan dari kita. Untuk kesimpulannya adalah kalau memang kalian punya budget 200.000 ya Smith and Berlin untuk beli celana oke-oke aja sih. Oke banget sih teman-teman. Oke banget karena ya itu yang gua apresiasi sekali lagi adalah
quality controlnya untuk ke konsumen itu bagus banget. Bagus banget ya. Dan rapi banget. Jadi nggak ada miss dan cacat sedikit pun. Betul sekali teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan dari kita mengenai Celana Chino ini. Kalau memang kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau beli celana Speed ini, Barely, ya. Nanti tinggal cek di deskripsi aja, ntar kita cantumin di situ linknya teman-teman. Kalau nggak, kalian cek di Tokopedia-nya, cari atau di Instagram dan website-nya, setahu gue tadi ada. Ya, dia ada website-nya, bener banget. Jadi itu aja pembahasan dari kita. Jangan lupa share dan subscribe sekali lagi ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @viscousbrother. Gue Fier di sini. Gue di sini. We see you on next video. Bye. Dan jangan lupa cinematic teman-teman ya. Dulu sekali.